Satu, dua. Komunitas Jajang Semarang mengucapkan selamat hari jadi Kota Semarang yang ke-476. Semarang semakin hebat! Mana dulu tepuk tangannya semuanya dong? 11.476 warga Kota Semarang. Woo! Oke. Thank you.
seluruh warga Kota Semarang. Ini aja belum seluruh ya Mas ya. Ini 11.476 warga Kota Semarang semuanya berpakaian merah, semuanya mau joget. Itu kalau enggak sayang sama Kota Semarang terus enggak ono kuwi Mas. Luar biasa. Ya, ini aja. Semangat Pak Camat. Cinta warga Kota Semarang terhadap warga Semarang. Sekali lagi. Hot. Panas tapi tetap semangat. Joget Semarang. Terima kasih Pak Camat Gajah Mungkur. Ini di Jalan Pemuda Mas. Kelambine abang, wong itu kepanasan jadi sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya tarian-tarian joget Semarang rumah kita tadi, Maisa. Semarang rumah kita ini luar biasa. Nanti kalau misalkan lebih banyak lagi warga yang hafal ya kan. Artinya ini bisa menarik wisata. Kalau bisa menarik wisata datang ke Kota Semarang, ya wis, Semarangnya makin rame, warganya makin sejahtera. Itulah gitu ya. Dan di 176 warga Kota Semarang joget bareng tumplak belak naik Jalan Pemuda dan semuanya berbaju merah gitu kan ya. Itu artinya nanti kita akan banyak diliput oleh media-media. Wah, Semarang makin moncer. Yang pasti merah itu menggambarkan semangat yang luar biasa. Dan tentunya semangat seluruh masyarakat Kota Semarang siang hari terlihat menyatu tumplek-plek tumpah ruah di halaman Balai Kota Semarang. Ya, nanti kita akan joget bareng, yang akan kita launching tarian Semarang Rumah Kita. Semarang Rumah Kita, Semarang merupakan rumah besar yang di dalamnya terdiri dari beraneka ragam. Dan sekolah jam itu ya Mas, kira-kira ibu-ibu ini. Wow, dari subuh tadi ya. Di tahun berapa itu lahir? Bukan tahunnya. Ini orang mau benar-benar ya. Itu CEO. Kalau dia tuh 176 ya. 2 Mei ya. Kalau itu hari jadi. Kalau 1 Mei belum jadi. Yang pasti semakin 400. Kalau tanggal 3 kematangan. Yang pasti 476 itu bukan usia yang tua, tapi usia yang matang untuk sebuah kota. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan Kota Semarang. Terutama yang terbaru masih hangat kemarin mendapat penghargaan sebagai Kota Berkinerja Terbaik nomor 1 Indonesia loh Mas. Apalah, ini berkah gitu ya menjadi warga Kota Semarang. Wah, saya doakan yang jual es teh langsung laris manis. Amin. Ya Pak. Ya emang enak banget ya. Ya Allah, untuk ini serak poso ya Pak. Baik, sekali lagi sempat lagi akan kita segera mulai rangkaian acara siang ini ya, sore hari ini untuk 3. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore. Wow. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu dari ujung sana sampai ujung sana. Yeay, luar biasa. Keren sekali ya. Bupati Demak, PJ Wali Kota Salatiga, Bupati Semarang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal. Dan juga telah hadir Forkopimda Kota Semarang beserta istri dan suami atau yang mewakili. Selamat datang dalam acara perayaan hari jadi ke-476 Kota Semarang. Bersama kita kuat sulit, Semarang semakin hebat. Wow. Opor. Apa kuwi? MC yang suka humor. Pinter juga. Untuk memasuki bersamaan dalam perayaan Hari Jadi Kota Semarang yang ke-476, Bu, kami persilakan. Ini luar biasa wali kota kita dan juga beserta. Ya, mari.
Kota Semarang beserta Ketua Tim Penggerak BPK Kota Semarang. Ini langsung dikasih KTP, Mas. Wah, wow, ini tapias, ini special edition hari jadi ke-476 Kota bisa Semarang. Bisa untuk apa aja, Nesa? Bisa buat gerbang tol, getol, ya. Di situ bus Semarang. Bisa buat bayar parkir di mall. Luar biasa. Ini dipersembahkan oleh BNI Kantor Wilayah 05 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang tentu bersama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo yang sebentar lagi akan hadir rawuh di Balai Kota Semarang. Dan sangat istimewa hari ini kami, kita semua kerawuhan tamu-tamu istimewa dari sekeliling Kota Semarang, yaitu ada Bupati Grobogan, Bupati Semarang, kemudian Bapak PJ Salatiga, kemudian Bapak Sekda Kendal. Serta hadir di sini juga komplek Forkompinda Kota Semarang beserta ibu yang hadir pada sore hari ini. Bapak ibu yang hadir di sini ada 11.476 yang semua berpakaian merah membara memerahkan Jalan Pemuda di Semarang pada sore hari ini. Saya akan membuat pantun, akan membacakan pantun. Turun ke jalan bareng Mbak Ita, rame-rame ikut joget dan senam. Selamat hari ulang tahun Semarang tercinta ke-476. Terkiring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul seluruh keluarga besar masyarakat Kota Semarang, karena pada hari ini adalah kita merayakan ke-476 Kota Semarang. Dan saat ini masih suasana Idul Fitri, maka kami mewakili pemerintah Kota Semarang mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah kepada seluruh umat muslim terkhusus di Kota Semarang. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga menjadi momentum hari kemenangan dapat membawa pribadi kita menjadi lebih baik. Pada peringatan hari jadi pada hari ini, memang saya meminta kepada seluruh teman-teman di pemerintah Kota Semarang, alhamdulillah dengan doa, dengan support panjenengan semua, kado istimewa pada ulang tahun Kota Semarang adalah Kota Semarang mendapatkan predikat mempunyai kinerja terbaik kota seluruh Indonesia peringkat pertama. Sehingga ini menjadi satu hadiah yang sangat indah karena Kota Semarang mengalahkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dan juga pada hari ini akan ada pemecahan rekor MURI untuk menari 11.476. Kemudian kami dari pemerintah Kota Semarang ingin menggali budaya-budaya baik kuliner, ini batik Semarangan, dan juga mengeksplorasi namanya nasi klewo. Nanti habis nari, lapar, langsung rame-rame makan nasi klewo di Balai Kota. Ya, karena kok ya 11.476 ini berarti yang gak pakai merah gak dapet ini kayaknya. Dan tentu juga ada kegiatan yang paling juga penting adalah hari ini momentum pemerintah Kota Semarang bersama-sama Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal akan melakukan MOU kerjasama agar semua wilayah di sini akan meningkat dan masyarakat akan sejahtera. Sehingga ini beliau-beliau hadir di sini dan nanti akan disaksikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak nanti kegiatan-kegiatan, tapi intinya adalah kami matur nuwun kepada teman-teman kepala daerah, kemudian juga Bapak Ibu Forkompinda,
ada juga para bapak ibu tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman pemerintah kota, Pak Sekda, bapak ibu asisten, inspektor. Hari Jadi Kota Semarang temanya bersama kita kuat, solid Semarang semakin hebat. Moga-moga kita semua diberi keberkahan, diberi kemakmuran, kesehatan, karena Kota Semarang ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan dan ini semua adalah berkat kerja keras panjenengan semuanya. Moga-moga Kota Semarang akan semakin hebat, akan semakin banyak prestasi dan tentu akan menjadikan Semarang semakin hebat dan masyarakat akan sejahtera. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Kami mohon ibu tetap berada di atas panggung. Ini kan kota yang memang penuh dengan budaya. Jadi kota akulturasi budaya. Betul. Ada budaya Arab, ada Jawa, ada Chinese ada. Dan semuanya rukun. Adem ayam semuanya ya. Wah ini luar biasa, tamu-tamu kehormatan kita yang telah hadir di hari jadi ke-476 Kota Semarang. Silakan untuk bisa naik, kita sudah siapkan untuk alat musik multi etnis. Nanti kita akan hitung bersama dan kita akan mainkan alat musik multi etnisnya bersama-sama sebagai tanda di launchingnya tarian Semarang Rumah Kita, di mana nanti juga akan dicatat oleh Muri. Wah ini jadi prestasinya makin nambah dan nambah gitu ya. Oke, baiklah, sudah siap semua, sudah siap semuanya untuk launching. Oke baiklah, kita akan hitung bersama-sama. Oke, sudah sama, baiklah. 3, 2, 1. Thank you.
Kita kasih waktu 10 menit ya. 10 menit.